Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan begini, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Yang kedua apa? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga apa? Memperbaiki apa? Kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam. Kalau kita diajar, pasti kita tambah apa? Tambah dewasa. Orang yang ditegur, dinyatakan kesalahan, dia kepahitan dan sakit hati, pasti dia gak punya target untuk serupa dengan seperti siapa? Yesus. Dia gak punya target menuju kepada kedewasaan. Cuma cara nas negurnya, kita harus lihat sama yang lebih atas, lebih tua, cak mano caronya. Orang ini gimana? Bukan soal tegurannya, pesennya nyampe enggak?